Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel si Ahmad ya. Dan di video kali ini aku akan mereview makanan Korea, yaitu Neng Jantang. Kalau kemarin kan kalbitang, ini Neng Jantang. Kalbitang kan itu terbuat dari, kemarin kan saya dari itu ya, iga sapi. Sedangkan kalau Neng Jantang ini dalemannya guys, ya usus, ya hati, ya usus besar, pokoknya jeroan lah ya. Seperti terbuat dari daging sapi yang pasti, karena saya nggak makan daging babi ya. Nah, dari sini ke restorannya sekitar 10 menitan kurang lebih, dan saya belum mencoba juga, katanya sih enak. Kita akan coba aja nanti rasanya kayak gimana. Untuk dari sini ke sana sekitar 10 menitan guys jalannya ya. Sambil kita jalan biar nggak betek, saya liatin di sekeliling pabrik saya ya. Ini jalannya, dan nah itu ada pabrik-pabrik besar, nggak tahu itu pabrik apa aja, tapi yang jelas ini sekitar komplek kayak pabrik mobil, komponen-komponen mobil ya. Dan di situ tadi itu ada pabrik apa cabangnya Mitsubishi, entah itu produksinya apa saya kurang tahu. Dan ini lah nggak tahu lah, pokoknya pabrik besar-besar itu. Nah itu guys. Nah, Neng Jantang itu makanan yang sering saya coba ya guys. Yang pernah saya coba itu dulu di pabrik yang dulu, itu rasanya sangat enak sekali menurutku, daripada kalbitang masih mending Neng Jantang. Tapi nggak tahu nanti kalau yang akan saya coba di sini ya. Kebetulan ini hari Minggu juga, pas waktu luang di kamar terus ya, jenuh guys, kita harus jalan-jalan. Oke. Nah guys, kita akan memasuki jalan pintas, jalan tikus guys. Sebenarnya kalau muter itu jauh sekali, dari sini harus muter ke sana. Nanti kita akan masuki jalan pintas. Desep-desep lewat suket ngono sih guys, ya. Ben cepet. Nah, les muter mana tuh soalnya guys. Oke, enak mobil itu harus muter dari sini ke sana, terus ke sana lagi. Karena kita jalan kaki ya bebas. Ya. Ya kayak gini guys, gini nih pabrik-pabrik Korea. Nah itu sepi kadang, karena di pabrik di sini kadang ada yang Minggu masuk, kadang ada yang libur, tergantung suasananya sih. Tapi biasanya kalau pabrik mobil itu hari Minggu banyak yang masuk. Bulan 5, 6, 7 itu lemburan cukup banyak. Nanti kalau 8, 9 agak mending. Itu pabrik saya, karena pabrik produksi mobil Samsung, jadi ya masih sedikit kurang ramai. Kita akan masuk ke jalan tikus guys, itu jalannya kecil. Nah di situ. Yuk. Mudah-mudahan gak ada ular. Nah ini guys, jelusup jelusup. Nah ini adem ya guys suasananya, taman-taman, kebanyakan taman tuh. Nah nggak tahu ini sumber listrik apa apa ya. Nesep-nesep. Wah, ini guys. Nah, wah. Tapi kita harus waspada, hati-hati. Nah, kayak gini guys, suasananya guys. Ini jalan satu arah. Daerah Korea itu hampir 75% gunung pegunungan guys lah itu. Naik turun jarang, nggak ada yang rata. Shush, shush.
Durung mangan wis kesel, guys. Mudah-mudahan kok mangane enak ngono. Kesel mangane enak. Urug nambah ya, guys. Guys, Korea daerah pegunungan. Ini rel kereta api, guys. Di atas. Nah itu komplek pabrik tuh semua. Ini apa? Hua Pocon River, danau. Oh, danau sungai. River sungai. River sungai ya, guys. Apa sih? Nah. Jalannya bagus ya. Teratai, guys. Sungai di sini bersih, guys, tuh. Banyaknya teratai di sini. Bentar lagi kita sampai, guys. Nah, itu tinggal lurus terus nanti ke arah kanan sekitar 500 100 enggak nyampe 100 meter sih, 50 meter lah di sini. Pokoknya di depannya ini pabrik ini. Sangkang Tech. Nah, itu pabrik itu. Belakangnya. Nah, guys, kita sudah sampai, guys. Itu udah kelihatan nama Siktangnya. Nah, itu ada banyak mobil-mobilnya. Kita akan masuk. Sudah sampai, guys, di restorannya. Tuh. Nah. Oke, guys, kita tunggu ya. Kita tunggu makanannya sampai. Duduk sini aja, guys. Ternyata banyak kayak uang Korea, guys. Aduh. Hari Minggu ramai sekali, berarti kalau banyak orang ya udah pasti enak. Sabar menunggu. Konsepnya sangat unik ya, guys. Kursinya saya terbuat dari kayu nih. Bukan, kayu cuma dipotong ya. Ini cuma buat inspirasi nih. Nggak tahu bakal seramai ini, ternyata ramai di sini daripada yang di situ ya, yang Kalbitang ini. Di sini juga ada Kalbitang, guys, tapi harganya lebih murah daripada yang di situ. Di sini 13.000, kalau yang di sana berapa ya? Guys, kita coba dulu ya. Waduh, asepe mundur. Ada kunjungan di sini. Mari makan. Ternyata kimchi-nya juga dewek, guys. Saya nggak tahu ini. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sak menek, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kimchi nih, tak cici bikin kimchi nih disit. Bismillah, pakai ya, kaget. Oke, di sini guys, jeroan guys. Ada taukonya. Panas guys. Mari makan. Mari kita coba. Mari kita coba. Kurang garam ya. Ini kok suka kurang ini guys, bentar guys, tambahi masako. Kita aduk dulu. Kita cium aromanya. Mantap. Kuahnya seger guys, mantap. Jos bawa guys. Dagingnya yo akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Panas guys, rojol mana dah. Panas guys. Sega sak mene ning porsine aku ya nyangkon ning dulu tok guys, guys. Tapi ya wis lah. Nikmati. Isinya ini ada kecambah, tauge, terus daun bawang, terus ini potongan-potongan usus, sama apa lagi ya? Tahu ini merah-merah ini kayak marus darah apa ya? Tapi nggak akan namanya makan. Ini ususnya guys, tuh kan, ya. Kita seruput kuahnya dulu. Tampilannya seperti ini guys. Bentar ya. Rasanya kayak sop apa ya, di rumah apa ya guys namanya, bule, kalau bule bukan bule lah, karena ini lebih ke sop aja, bening kayak
apa sih lah. Sop buntut. Persis. Persis. Asinnya, teksturnya ini hampir sama. Tapi ini ususnya nggak tahu masaknya gimana ya guys, kok bisa teksturnya kenyal lembut banget, kayak nggak keras gitu sih, enak. Tapi tetap ciri khas orang sini kayak masakan kalau nggak dikasih ginseng merah itu ya seperti itu, rasanya kayak aneh itu. Jadi ini ada rasa kayak ginseng-gingsengnya. Mantap guys. Ususnya. Panas. Karena makanan sini harus diseruput panas-panas gitu. Orang panas aneh rasanya. Makanya kan mangkoknya ini terbuat dari keramik yang tahan panas. Jadi ini panas terus, guys. Nasinya jangan lupa. Segane yo ngerti nan, guys, kayak ketan, seret jadi ini warek. Ora nambah. Woi, bentar ya. Kimcinya jangan lupa. Alhamdulillah. Nemberong sendok wis antuk tuh. Pancen menu saya. Nek. Kalau lagi lapar hawanya pengen dimakan semua. Giliran udah makan 3 sendok, 2 sendok itu udah kenyang. Panas guys. Guys, akhirnya udah habis. Tinggal darahnya saja. Enggak tahu saya makan. Enak rasanya. Thank you.
kenyang. Oke guys, kita mau bayar dulu. Harganya 12.000 won itu yang dibulatin. Oke guys, akhirnya kita sudah selesai. Tadi udah bayar dan waduh, warek guys. Warek hawane ya wis bunga bahagia, hati senang. Terus lama-lama ya ngantuk. Oke guys, semoga kalian suka dengan review makanan tadi. Rasanya ya guys lumayan lah, enak ya, nggak terlalu enak tapi cukup mengenyangkan. Versi porsinya banyak juga, tekstur itu tadi ususnya masaknya bagaimana kok bisa lembut gitu, enak pokoknya guys, kayak jelly, hampir rasanya kayak jelly, malah empuk enak. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau nggak suka ya dislike aja. Dan jangan lupa, jika ada kritik saran atau ingin di review makanan Korea apa lagi, silahkan coret-coret di kolom komentar ya guys. Dan dukung channel ini. Jika ingin mendapatkan notifikasi terbaru, klik subscribe di bawah. Oke guys, gue Ahmad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.